Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mama Eping bisa nemuin video aku ini ya. Oke, pasti masalah yang sama. Kalau Mama Eping itu paling ribet, paling capek nyuci. Nah, nyuci-nyuci alat pompanya. Nah, ini nih tips dari aku dan apa aja yang akan kita bahas. So, stay tune. Mam lelah harus nyuci pompa 8 kali sehari. Nggak perlu ya, gini aja. Kalau habis selesai pakai, kalian masukin ke tempat, terus tutup. Terserah sih mau kayak gini atau mau ditutup corongnya aja. Terus kalian bisa masukin ke kulkas. Ini bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi cukup satu kali aja kalian nyuci sehari. Next, ini cara nyuci pompanya. Nyucinya, pretelin semua bagiannya, terus pakai sabun buat cuci botol bayi. Salah satu peralatan Mama Eping itu sterilizer. Nah, ini adalah sterilizer yang aku punya, merek Baby Safe Twin Bottle Warmer. Ini cara sterilin pompa ASI-nya. Ini Baby Safe Twin Bottle Warmer untuk sterilisasinya. Kita pakai 120 ml air. Nah, ini kan buat telur nih. Kalau buat telur kayak gini, kalau buat steril dibalikin. Emang kecil sih, nggak muat banyak ini buat steril, tapi kalau buat aku sih cukup aja ya. Oke, masukin airnya. Nah, ini tombolnya kita putar ke yang 100 derajat Celcius. Habis itu masukin semua peralatan pompanya. Kalau kalian punya alatnya yang besar, misalkan nggak cukup nih masukin ke sini, bisa lo pakai kompor ya, panasin air, terus tinggal ditutup, tunggu kurang lebih 12-15 menit. Ini nguap nih. Kalau udah selesai, tinggal di oven dulu. Habis itu diemin, jangan langsung diambil. Diemin sebentar sampai nggak terlalu panas. Selesai sterilnya. Tapi belum selesai buat ngeringinnya. Banyak banget kan yang bingung mau pakai, soalnya kan 2 jam sekali katanya harus ngeringin. Gimana sih cara cepatnya? Boleh nggak sih pakai tisu? Dilarang pakai tisu ya, karena bisa nempelin bakteri lain. Nah, ini tips cara ngeringinnya. Habis di steril, ambil air panas. Nah, tinggal kamu kocok-kocok botolnya, siram semua bagian-bagian dari pompa ASI. Ini lebih cepat kering kayak gini dibanding kalau cuman didiamin habis sterilisasi. Alat lain buat ngeringin aku pakai rak botol khusus. Nah, kalau udah pakai air panas kayak gini boleh langsung dipakai walaupun masih ada tetesan-tetesan airnya. Kalian gak perlu takut. Nah, kita lihat kan nih, masih ada tetesan-tetesan airnya. Ini udah oke. Gak apa-apa. Gimana? Masih galau Mama Eping? Nah, kalau udah tahu tips-tipsnya kayak gini, kalian gak akan terlalu capek dan bisa tetap rajin pompa. Oke, tetap semangat. Kita berjuang sama-sama. Semoga berhasil. Semoga tips ini bermanfaat ya. Please jangan lupa like dan subscribe untuk lihat tips-tips tentang Eping selanjutnya. Bye.